Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadiri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sadaringipun maos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah. Laqad ja'akum ayat kursi doa hafazah dipun lajengaken sareng-sareng maos doa ta'alum kados biasanipun. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah, wal asharatil mubasyarati bil jannah, wa jami'i ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'il awliya'i min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Hasan Asyadzili wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidhim wa ahli silsilatihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami'il awliya'i fi Indonesia, khususan al-awliya'i tis'ah wa jami'i ahli tariqatil mutabarati wa ahli silsilatiha, khususan ila murabbi ruhi wa mursidi hadratu Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talamidhihim wa ahli silsilatihim wa jami'i al-awliya wal ulama wa sulaha'i fi Yogyakarta wa hawalaiha wa man yu'assisu hadzal masjid wa man yu'amirunah wa man hadhara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummahatihim wa awlatihim wa dhurriyatihim wa ahli baitihim wa ahlihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i al-mujahidina fi Indonesia wa man ya'maluna salihat fi Indonesia ila mu'minin wa mu'minat
wa ila jami'i masyaikhina wa asatidina wa alimina wa walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara wa abina adam wa ummina hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat walihusuli amalina wa qada'i hawa'ijina wa tanwiri kulubina wa subuti imanina wa salamatina fid dunia wal akhirah wa dukulina fi khifdillah wa khirizillah wa sitrillah wa li'ayatillah wa kifayatillah ala ashabil huquqil wajibati alaina wa ala man yatlubunana bilhaqti wa ghairil haqqi fid dunia wal akhirah fa inna lillahi al-hujjata al-balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir wa li naf'i hadzal majlis wa barakatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim wa la dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardhi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa la ya'udhu ghidhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim wa hudda min kulli syaitanin marid wa a'udzu bika tabdzul 'azizil 'alim wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah Allah hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz bal huwa qur'anun majid lahum mahfuz fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim ya hafiz ya hafiz ya hafiz ihfazna Allahumma ihrusna bi 'ainika allati la tanam wa qnufna bi kanafika allati la yuram ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat sekipun monggo sareng-sareng maos doa ta'alum kula riyen ingkang maos dengan ingkang dereaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fiyya rizqi wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita terusaken pengaosan Al-Hikam mundugi makalah pinten. Candae. Nen 11 16 makalah keempat. Kaya wis khatam to 16. Nen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi sing 16:4 napa langsung 17? Eh? 16:4. Diulangi mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Bagaimana bisa dimengerti bahwa ada sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah lah yang telah menzahirkan segala sesuatu. Jadi kalau toh ada yang terhijab, itu manusianya, bukan Allah. Jadi Allah itu enggak bisa terhijab, tapi manusia bisa enggak ngerti Allah. Jadi manusia bisa enggak percaya kepada Allah, bisa enggak ngerti Allah, karena memang manusianya terhijab. Tetapi sebenarnya alasan apapun, tidak ada orang yang tidak mengenal Allah, walaupun dari sisi yang terkecil dari apa yang dia pahami. Tidak bisa diterima akal ketika ada yang menganggap sesuatu itu bisa menghalangi Allah, sedangkan Allah lah yang telah memunculkan segala sesuatu. Nomor 2, wa kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa allazi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana bisa dipahami ada sesuatu menghijab Allah, padahal Allah lah yang telah muncul bersama segala sesuatu. Artinya sesuatu itu gak akan muncul kalau tidak bareng dengan kehendak Allah. Bi kulli syai'in,
selalu meliputi segala sesuatu. Nomor tiga, wa kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana bisa dia mengerti ada sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah lah yang telah selalu nampak di dalam segala sesuatu. Kekuasaan Allah selalu ada di dalam segala sesuatu. Ada kekuasaan Allah di situ. Segala sesuatu mesti mengandung penampilan kekuasaan Allah. Penampilan ciptaannya. Ciptaan itu pekerjaan. Pekerjaan itu kemampuan. Kemampuan itu sifat sempurna. Sehingga di dalam setiap sesuatu sebenarnya mereka itu bercerita tentang Allah. Apa saja yang ada ini semuanya selalu nampak bahwa Allah berkuasa. Nomor 4, kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un. Bagaimana bisa dimengerti ada sesuatu menghijab Allah? Wa huwa allazi dhahara li kulli syai'in. Dialah Allah yang telah menampakkan diri untuk segala sesuatu. Artinya siap disembah, ditasbihi, disujudi, diagungkan oleh segala sesuatu. Yang kelima, jumlahnya 11. Kaifa yutasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana bisa dimengerti ada sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah lah yang telah zahir lebih dulu, telah nampak lebih dulu, qabla wujudi kulli syai'in, sebelum wujudnya segala sesuatu. Istilah nampak di sini adalah wujud, bukan nampak karena berhasil sampean lihat. Kalau nampak berhasil dilihat itu kemampuan manusiawi sangat kecil. Nampak itu tidak harus bisa dilihat. Walaupun sampean nggak bisa melihat, ya sampean aja yang nggak bisa melihat, tapi barangnya tetap nampak. Jadi lah ini gue HPmu enek suara cilik ngono. Itu ya nyuara jenenge, maksud cilik ya nyuara. Tapi kupingmu sing gak iso ngrungokno ngono to. Dile Gusti Allah cerita subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di bumi langit ini semua bertasbih. Ya memang bertasbih. Perkara kowe gak krungu, kowe sing ora krungu, tapi tasbih tetap berjalan. Ora kok terus wong aku ora krungu ya berarti ya ora. Ya iku jenenge dekil utekmu. Ya. Wong kowe sing ora iso ngrungokne kok barange sing dituduh meneng ae aku ora krungu, ora nek suarane. Ya kupingmu sing ora ngrungokne. Artinya kamu enggak punya alat untuk bisa mendengar suara tasbih yang sangat kecil untuk ukuran ditangkap. Saking lembute sampai gua raiso ndelok, raiso ngrungokne. Karena memang kemampuan daya tangkap manusia itu sangat kecil juga gagal, sangat besar juga gagal. Sangat kecil yo gak iso nangkep, gede banget yo ora iso nangkep, brojol. Yes, makanya itu kalau disebutkan Allah sudah zahir sebelum segala sesuatu, itu ya sudah ada Allah, tapi sesuatunya tidak pernah tahu tentang adanya Allah. Karena memang Allah qadim lebih dulu ada, baki dan terus ada langgeng. Dan nomor 6,
kaifayu tasawwaru ayak jubau syai'un wa wa azharu min kulli syai'in. Bagaimana bisa dimengerti ada sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah lah yang selalu lebih jelas. Allah itu lebih jelas, melebihi segala sesuatu. Karena yang lain banyak yang sama, tapi kalau Allah nggak ada yang menyamai, lah kan lebih jelas loh. Kabe kembar ireng-ireng lagi putih dewe. Ya mesti jelas loh. Kabe makhluk. Allah pangeran dewe, itu kan jelas loh. Masa jelas kaya ngono kok. Enek wong ora roh Allah ya. Ya itu ya banyak ora aktif alat pengetahuannya. Allah selalu lebih jelas, melebihi segala sesuatu. Kalau yang lainnya itu makhluk, Allah mesti bukan makhluk. Ngono ta? Penak ya. Allah siji jenenge siji ku ya. Ora ana sing madani. Lah ora ana sing madani ku ya. Gane sing ngembari, gane sing ngembari mesti luwih jelas. Jelas apa? Gane sing ngembari mesti jelas. Gue mau apa ireng anak putih seji diwil mesti gampang dititeni. Nah nomor 6 7, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa wal wahid alladzi laisa mahu syai'un. Bagaimana bisa dimengerti ada sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah lah satu-satunya yang tidak pernah bersama dengan sesuatu. Artinya intensitas wujudnya itu tidak bisa disamai oleh segala sesuatu, karena selain Allah itu tidak punya pangkat ada, gak duwe derajat ono, gak duwe derajatnya paling dhuwur di anak no di kuwi maknane ora iso ora ono di anak no ora munggah di unggah no ya ora duwe di wei duwe di itu artinya tidak bisa. Satu-satunya yang bisa hanya Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah, karena sesuatu selain Allah itu sesuatu yang tidak ada. Lawang ora ana kok ngaling-alingi barang sing ana. Itu sesuatu yang tidak bisa dimengerti, gak masuk akal. Sekarang nomor 8, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana bisa dimengerti ada sesuatu menghijab Allah, sedangkan Allah itu selalu lebih dekat kepada dirimu daripada segala sesuatu termasuk dirimu sendiri. Awakmu lho kurung iso ngramut dirimu, Allah sudah lebih dulu merawat dirimu. Ya ngono ta. Kowe sik turu lengger merem. Iso apa kowe lek wis pas ngono kowe. Tapi di saat itu Allah sudah menata dirimu. Allah sudah mengatur nafasmu, Allah sudah merawat keberadaanmu. Bahkan ketika kamu bangun wis segar kembali, gane kejulinu wis gane kesel-kesel. Awakmu lho ora ngurusi awakmu dhewe. Allah lah yang mengurus dirimu. Berarti Allah sudah lebih cepat, lebih dekat kepada dirimu. Dekat itu cepat. Allah lebih cepat mengurus dirimu daripada dirimu sendiri. Karena memang Allah meliputi segala sesuatu, dan Allah selalu ngayahi, ngurusi segala sesuatu. Aja meneh kok menungso sing jenggereng sak mene. Tengung sing cilik-cilik diurusi Gusti Allah.
ada orang kok apa ngaku mukmin kok masih ragu-ragu terhadap pemberian Allah, lah itu imannya enggak nyetrum. Bukannya tidak beriman, tapi imane sing ora fungsi, imane gak nyambung. Terkena hijab itu tadi. Jadi sing terhijab iki menungsane. Jadi hujibat anhu sumusul ma'arif bisuhubil asar. Jadi wujud-wujud selain Allah ini seakan-akan bisa menghalangi Allah, padahal yang terhalang itu Allah. Yang terhalang itu menungsane. Menungsane hujibat terhalang gak iso ndelok srengenge. Ora kok srengenge sing ora ketok, tapi mripatmu sing ora kuat ndelok. Atau paling tidak ada sesuatu yang menghalangi dirimu sehingga kamu gak iso ndelok. Nah, nomor 9. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu lamakana wujudu kulli syai'in. Bagaimana bisa dimengerti Allah itu kaling-kalingan sesuatu, sedangkan Allah itu Tuhan yang kalau tidak ada dia segala sesuatu tidak akan ada. Laulahu lamakana wujudu kulli syai'in. Sekiranya tidak ada Allah, ya tidak ada yang ada. Namun kalau yang ada ini muncul, nah berarti Allah itu ada. Tetapi sebenarnya pembuktian model demikian ini terbalik. Jadi ora kok apa gampar iki sing omong duduh ne tukange. Tapi tukange sing omong iki gampar gaweanku, ngono mestine ya. Jadi enen dunia wujud iki kok sampai iso menjadi dalil keberadaan Allah, itu sebenarnya juga karena Allah juga. Allah yang telah membuka kecerdasan orang yang berpikir sehingga orang yang berpikir tadi bisa menangkap apa yang diinformasikan Allah. Senajan menawa ora tinulis. Nah kuwi sing didawuhne Gusti Al-Qur'an Qadim. Al-Qur'an Qadim kuwi ora ditulis tapi kena diwaca. Ya ini semuanya ini gak usah ditulis tapi kena didelok, kena diarteni, kena dipahami. Dan itu semua karena Allah semua. Ya ajaban. Duh sangat mengherankan. Kaifa kaya apa ya daru bisa muncul apa wujud wujud fil adami dalam ketiadaan. Jadi ada sebagian ahli filsafat yang memberi kesimpulan bahwa alam ini ada dengan sendirinya. Artinya ya memang sejak dulu seperti itu alam ini. Selain yang ngono berarti alam ini wujud dalam ketiadaan ya. Wong ora ana kok iso nganakno awake dhewe ku piye. Nah itu enggak bisa diterima. Justru sangat-sangat mengherankan kalau ngakune wong pinter, intelektual kok malah gak iso mikir lek dunia ini digawe Allah, kok gak iso paham, sangat-sangat mengherankan. Karena kalau tidak ada Allah, gak ada Tuhan, lalu siapa yang menciptakan wujud sekarang ada ini? Wong tidak ada kok iso ada ya. Ya ada begitu saja loh, ada begitu saja. Itu maknanya kan ada sesuatu apa? Tiada sesuatu lalu muncul ada. Berarti ada yang kedua ini mancik ning di. Mancik ning keberadaan apa mancik ning ketiadaan? Lah wong tiada kok bisa dianci-anci iki piye? Ya lek enek tulisan neng papan tulis iki kan genah. Tulisan itu tampil di papan tulis ya. Papan tulisnya enak ora? Papan tulisnya ada enggak? Ya, ada.
Terus iki enek wong ngomong, tulisan iku ya ora usah papan tulis lah iso ketok. Lah ketok ning ndi? Wong papan tulis ora enak. Harus ada ruang dan waktu itu harus ada. Nah, kalau ruang dan waktunya tidak ada, nah, lalu tampil di mana? Jadi sangat mengherankan kalau ada orang berpendapat demikian. Lalu ada lagi yang paling akhir yang sangat mengherankan lagi. Kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasul kitab. Nah, ini sebenarnya kunci terakhir makna la ilaha illallah. Bagaimana sesuatu yang carry, hadis itu carry, carry itu belakangan. Bagaimana sesuatu yang hadis yang baru ada kok bisa menyamai, menjejeri sesuatu yang lebih dulu? Jenenge makhluk itu yo wujud keri to wong dianakno karo sing gawe. Iya. Antarane sing gawe karo sing digawe dhisik ndi? Dhisik sing gawe. Berarti sing gawe itu diarani kodim, sing digawe diarani hadis, ngono to? Apa iso kowe membayangkan saja antarane sing gawe karo sing digawe lahire bareng ngono? Iso-iso ditompo gak di otak kita? Gak bisa. Tukang ambil gampar terus lahirnya bareng. Jadi upomo bayi itu lahir procot langsung iso nukang. Ngono ya mesti disik bayinya ya mbak kacak pirang. Ya upomo iso kacak pirang menit mesti disik. Disik bayinya sing gawe gampar kuwi pokoknya ngono. Tapi kan yo gak mungkin. Nah, mesti mbak nek-nek ngono ta? Gak mungkin bareng. Nah, ini juga sebenarnya membantah sebagian ahli filsafat yang menganggap bahwa okelah Tuhan itu ada, ngono. Tapi keberadaan Tuhan itu ya bareng-bareng dengan alam ini, ngono, jare ngono. Dia menkiaskan keberadaan longan karo dampar. Nang dampare mengkurep ya ngisore mesti wujud sing jenenge longan. Dan yang ngono kan gak kuasa pangeran ya. Kepeksa gawe longan ngono ya. Ya ora matok. Hadis itu belakang. Qadim itu depan. Nah, depan kok sama dengan yang belakang itu sesuatu yang tidak mungkin. Kesimpulannya kultu kesimpulan dari Syekh Ibnu Abbad. Wa hadzal faslu utawi iki fasal min qaulihi al kaunu kulluhu dzulmatun, mulai dari dawuhnya al hikam al kaunu kulluhu dzulmatun, makalah ke 15 al kaunu kulluhu dzulmatun al kaun masih wallah, segala sesuatu selain Allah ini tidak ada. Kalau toh ada, karena diadakan. Karena di, maka yang ada itu yang me yang mengadakan itu yang benar-benar ada. Karena dia mengadakan, maka muncul wujud yang diadakan. Tegese, lek wong waras mikire agar nemu yang di, mesti paham yang me. Ya, yo gak mungkin kowe percaya lek iki enek. Kok terus kowe gak percaya sing gawe ngono piye? Pikiran iso ngadai enggak? Iki panas, mesti ana sing manas ne. Kok terus panas terus gak enek sing me ngono kuwi? Gak iso ditampa akal. Yo sak bodho-bodho ne wong bodho kuwi mesti goleki. Sapa sing gawe iki? Mesti ngono ta? Minimal dia sudah menyimpulkan mesti ada yang membuat. Nah, Syekh Ibnu Athaillah telah mengungkapkan ini dengan bahasa yang indah, abda'a
sudah membuat badi, membuat susunan yang indah fihi di dalam pasal ini. Sopo al-mu'allifu Syekh bin Athaillah ghoyat al-ibda'i dengan sangat-sangat indah, dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, kaifa, kaifa, kaifa. Wa atalan wis nyuguhno sapa Syekh bin Athaillah piye ing dalam pasal ini nyuguhno bima kelawan suguhan takoru kang anteng piye kelawan ma apa ayunu ati wa talagulan ngerasa enak piye kelawan ma apa asmau biro-biro pengrungu. Coba saman-saman baca saja di dalam pemahaman rasanya kan enak didengar. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Singkat toh. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Alam raya ini semuanya asalnya tidak ada, gelap, lalu disinari oleh Allah, ditampili oleh kekuasaan Allah, sehingga segala sesuatu menjadi ada yang asalnya tidak ada. Itu namanya zuhurul haq, penampilan realitas. Karena itu faman ra'al kauna walam yashhad hu. Barang siapa yang melihat alam tapi tidak menyadari Allah. Aneh lho. Dene wong ndelok alam tapi ora sadar alam iki sing gawe Allah. Entah kesadaran itu muncul fi bersama kejadiannya, munculnya kesadaran loh ya. Orang munculnya Allah, munculnya kesadaran di dalam kejadian. Au indahu atau bersandingan dengan kejadiannya. Au qoblahu atau sebelum kejadian. Biasanya ini dimaknai berharap. Berharap atau berdoa. Ada sebelum kejadian berharap. Itu artinya sabar, sadar kalau ada Tuhan yang bisa mengatur sebelum kejadian. Aubadahu atau sesudah kejadian. Kok empat-empatnya itu enggak nyantol Allah sama sekali. Pas kejadian juga eling Allah. Ada banyak kejadian juga enggak mengingatkan dia kepada Allah. Sebelum kejadian juga enggak menyebut Allah. Sesudah kejadian juga enggak ingat Allah. Maka orang yang demikian ini orang yang tidak keduman kecerdasan. Wong sing akwazau wujudul anwar, dia tidak keduman padanya hati. Wahu jibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar. Dia kaling-kalingan apa ini wujud dunia yang serba sementara, wujud dunia yang tidak sebenarnya itu telah menghalangi kesadarannya sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu makalah yang pertama al-kaunu. Kemudian ada lagi berikutnya Syekh bin Athaillah memberi penjelasan yang mudah juga. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi Subhanahu wa taala an hajabaka fi anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Salah satu cara untuk bisa membuktikan bahwa Allah itu maha perkasa, memaksa, itu yang kita alami setiap saat. Jadi apa yang dijadikan Allah itu gak pernah ditutup-tutupi oleh Allah, dan memang gak ada yang nutup-nutupi juga, tapi zaman tetap gak tahu prosesnya. Ya iki jenggot dipotong, dicukur, terus dukul dadi dawa. Itu enggak ada yang nutupi lo ya. Apa nek sing nutup-nutupi didelikno, enggak enak. Tapi tetep kowe gak ero prosese piye ngono ya ora ero ya ujug-ujug kowe muni ora roh modote kok ujug-ujug dawa. Ujug-ujug kuwi ya pirang-pirang dina kok ujug-ujug lho. Gendong anak, anake kecil kok, mbok gendong mbok dusi esuk sore mbok dusi. Sapa sing ngaling-alingi? Gak enak lah, tapi tetap kau karoh modote. Paling-paling kau yang ngomong ini kau mau orang roh modote kau ujuk-ujuk gede, enggak? Orang roh kau
mergo kaling-kalingan apa mergo dipeksa karo, lah itu lho maksudnya. Jadi walaupun kamu setiap hari melihat ada pohon tumbuh, ada daun-daun tumbuh ya, sesuai menguning, sesuai soklat, sesuai rontok, sebenarnya itu disembunyikan apa dibiarkan kelihatan toh? Dibiarkan kelihatan ya, nek sing nyembunyikan do Allah ya ora ndelik-ndelikne, wis tak ndelikne mundak konangan carane, ora enak ya. Ora enak kok Gusti Allah ndelikne. Tak ndelikne ben ora roh. Ya tetep ketok maksudnya enggak dialing-alingi. Tapi kamu sudah tetep enggak ngerti prosesnya. Nah, jadi enggak ada istilah rahasia perusahaan, anu enggak enak jan ya wis. Blak-blakan Gusti Allah nyok iki enak godhong motot deloken. Melakon delok kok ngono. Iya, apala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Ya. Ketok to langit ning dhuwur kita kok. Tapi tetap kowe gak roh carane piye ya langit iki sing ning dhuwurne carane piye ngono kok. Keamblek. Nah itu sesuatu yang nyata ada enggak tersembunyi tapi kamu tetap enggak bisa melihat. Itulah kekuasaan Allah juga. Ngono. Wong mudeng minger nyisor dhuwur ngarep bumi, ngarep ngguri, njaba jero kuwi kabeh banyu. Kok enek wong takok banyune ndi? Ngono kuwi aneh ya. Ya aneh. Jadi ngarep ngguri nyisor dhuwur njaba jero kabeh nikmate Allah. Tapi kowe panggah golek-golek sesuatu sing menyenangkan dirimu. Itulah mergo kowe kaling-kalingan iku. Nah, itu makalah al-kaunu, makalah memayaduluka terus ditambahi yang 11 ini tadi. Katanya saya Ibnu Abbad. Fa innahu radhiyallahu anhu, sesungguhnya Syekh Ibnu Athaillah yang punya Al-Hikam ini telah menerangkan seluruh hubungan penampilan. Segala sesuatu ini menjadi taluk, dicenteli penampilannya Allah. Ada keindahan, itu keindahannya Allah. Ya, ada kekuasaan, itu kekuasaannya Allah. Ada kejadian, itu kejadian ciptaan Allah. Ada orang ganteng itu ya juga yang men-setting Allah, yang ngatur Allah. Semuanya ini menjadi penampilan, menjadi candelane penampakannya Allah. Wa'atola, Syekhna Atola telah menghapus teori hijab. Wa'atola hijabiyah takulli dhulamin wa nurin. Syekhna Atola telah berhasil memberikan pemahaman tentang ketidakmungkinan hijab bagi kegelapan atau penerangan. Artinya antara gelap dan terang itu sebenarnya enggak ada hijabnya. Gelap itu ya terang kuwi, terang itu ya gelap kuwi, ngono. Ya, anane enek gelap mergo enek terang, ngono ya. Anane terang itu bisa dimengerti mergo enek gelap. Dan antara gelap dan terang itu sing ngaling-alingi sapa? Antara mripatmu sing ora iso ndelok karo lampu sing padang kuwi sing ngelang-alingi sapa? Gak enak ajane. Tapi tetep kowe gak ero. Kok iso padang ngono piye ya? Tetep gak ero gak iso ndelok. Ya itu lucune ning ngono kuwi. Ada kejadian aneh setiap saat tapi awake dhewe ora ngerasa aneh. Ndelok mandeng ning tetep ora ero iku. Nek pengajarane picek lak muring-muring ta. Menerang delok godhong setiap saat tapi tetep gak roh. Modote piye ngono ki ra roh. Terus kok iso ada perubahan asale ijo dadi kuning lek ngetricet ya apa ngono iku yo tetep gak roh ta. Padahal gak enek sing nutupi ta kuwi. Tapi tetep kowe gak roh. Wa ara lan ningalaken sapa Syekhna Athaillah ka ing sira ing dalam hadal fasal nerangaken al-haqqa ing kebenarane pangeran. Ru'yata yanin kelawan ningali sing nyoto-nyoto ningali wa burhanin lan pembuktian. Jadi sehingga sampai tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Sekecil apapun goblok-goblok kemanusia minimal ya iso nyebut muni Allah. Bisa tak?
Isa mesti isa, gak ada yang gak bisa. Warofa akalan munggahno sapa sebna atailah ka ing sira diunggahno min maqabil imani saka maqam iman. Saka iman ila aali maratibil ihsani maring pira-pira luhure derajat ihsan. Dan hebatnya lagi kullu zalika fi aujazi lafdzin wa afsahi ibaratin. Penjelasannya tadi itu dengan susunan kata yang sangat ringkas dengan makna pemaparan yang sangat jelas wa atamu tasrihin dan penjelasan yang sempurna wa altafu isyaratin dan isyarah yang paling lembut. Jadi beliau Syekhna Thailah merangkum seluruh ide-ide ketasawufan yang bersifat filosofis mulai dari teori khulul sampai teori wahdatul wujud kata teori wusul ada semua di sini tetapi dengan bahasa lain yang tidak bisa menyalahkan beliau. Jadi nerang-nerang niku mau kan ada kesan keberadaan itu seakan-akan antara Allah dan makhluk bisa jadi satu, tapi Syekhna Thailah berhasil memilahnya. Jadi boleh disebut podo enek, tapi enek ki ora podo. Ada sini lah antara ini makhluk mbek pangeran ki podo enek, tapi enek tetep ora podo. Enek sing enek tenan, karo enek sing di, kuwi gak podo. Ya gak podo ta? Gak podo. Sing jenenge di iki mesti dibatasi, diatur. Falau lam yakun fi hadzal kitabi illa hadzal fasl lakana kafian syafian. Fajazakallah, fajazahullah an dzalika khairan. Seandainya kitab hikam ini sekarang dikhatami sekian saja, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi ini saya dapat hikam itu kita wis cukup, gak usah diterusno lah. Karena sudah pas sampai pada puncak pemaknaan tauhid. Nah, pemaknaan tauhid dan penampilan kebesaran Allah itu sudah diterangkan dengan bahasa yang singkat itu tadi. Kabeh jadi siji makhluk Allah, kabeh iki ora ana mergo dianane Allah, kabeh kuwi nampa peparinge Allah. Terus pol-polan dawuh. Kabeh digawe, kabeh diparingi. Sehingga tidak ada alasan orang tidak mengenal Allah itu, dan itu sebenarnya tingkat keterampilan rasa. Kalau kita mau kilas balik pembelajaran yang kita terima dari lingkungan kita masa kecil sampai masa sebesar kita sekarang ini, itu sebenarnya adalah proses pemahaman tauhid itu sendiri. Dari alat yang paling sederhana sampai yang agak menengah, tetapi sayang yang lebih tinggi jarang diperhatikan. Di amalan-amalan agama yang kita jalani ini, cara penyerapannya masih sangat rendah. Sehingga kayak gelem nglakoni iku mergo wedi. Gelem nglakoni mergo wedi. Lah sing diwedeni kuwi sakjane barange urung ketok, senajan wis ana. Wedi neraka. Nek jane neraka wis ana apa? Wis. Tapi kuwi dhewe jane urung tau urung neraka. Tapi wis wedi karena percaya. Jadi sekecil apapun iman itu sudah nyambung. Cuma sayang sambungan itu baru pada taraf sambungan akliyah, artinya kemauan dan mau menjalani ya. Kemauan untuk ya oke saya jalani ya oke saya amal ya oke saya sholat maksudnya bab sholat ya oke sholat itu masih pada taraf hasil pertimbangan akal. Wawadu al mizan, Allah meletakkan mizan di dalam akal kita sehingga banding antara penae turu sing mung sak jam tapi ninggal sholat karo rekasane wong ninggal sholat ning akhirat sing pirang-pirang ewu tahun
Nah, akal kita sudah mulai cerdas, bisa menangkap keberadaan kesengsaraan yang enggak nampak di mata kita. Ning neraka sewu taun nek niku kanggo mripat iki delok, tapi nganggo sadaran iman. Karena sudah dapat informasi dari gurunya, akhirnya kita meyakini bahwa wong sing ninggal sholat ini mlebu neraka. Nah, terus ditimbang mbek akale. Timbangane mlebu neraka cah. Ya alung sholat wae. Lah akhirnya kita terdorong dan alhamdulillah berhasil. Berhasil menjalani. Ya. Rata-rata kita harus berhasil menjalani. Walaupun dorongan-dorongannya seperti itu, tapi kan hasil. Cuma ada iman. Ketika ada celah dan peluang untuk mengenal, untuk merasakan kehadirannya yang punya surga, untuk merasakan kehadirannya yang punya neraka, peluang ke situ kita awak diurung runu. Jadi sing ketok ning rasa iki pada swarga neraka, swarga neraka ngono ae ora ndang kelingan. Swarga ki enek sing duwe, aku tak kenalan karo sing duwe kok urung patek mlebu runu gitu ya. Ya, kita ibadah kita baru pada tingkat prestasi, menumpuk hitungan ping sak mene nanti dapat pahala gitu. Belum masuk ke wilayah ekspresi. Mengekspresikan diri sebagai hamba Allah yang telah menerima anugerah. Dan anugerah itu nyata. Tetapi kita belum mampu menerimanya dengan sempurna. Sehingga seringkali kesimpulannya kesimpulan sing walik grimbang, wis diwehi rasane urung diwehi. Nah kan ngono to, sing penting dianggap gak penting. Ngono ku sering kita melakukan itu. Menyenangi sesuatu yang berbahaya dan membenci sesuatu yang berguna. Itulah kekerdilan otak dan pemikiran kita. Tidak pernah latihan bercinta, menerima uluran kasih sayangnya Allah. Allah itu maha pecinta dan sudah membuktikan cintanya. Allah telah sangat-sangat memperhatikan kita. Tetapi kita yang anyi-anyi ra gelem ndang moro ning ngersane Allah. Wis dikai tonjoan ning ora gelem buah. Iku menungso ya. Wis dikai ampekan, dikai kesehatan, wis dikai sembarang kalir diwehne karo Allah. Tapi lek dipanggil mana ora ndang budal. Hayya 'ala shalah ngono padha kok kudu mungkin riyin jawabane kuwi kok spontanitas e kok ngono ora ndak. Nah itu monggo dilatih untuk belajar menyerap itu tadi saluran rahmat yang disediakan Allah. Karena semuanya yang ada ini manfaat. Enggak mungkin enggak manfaat. Tetapi ketika kita lupa ada yang memberi manfaat, akhirnya kita terhijab, gak mampu memanfaatkannya, sehingga tidak bisa menikmatinya. Ketika gak bisa menikmati, ya gak ada rasa indahnya. Nah, itu latihan, gak latihan raiso. Nah, latihannya bagaimana? Zikir. Jadi setiap saat hati digerakkan, hati itu digetarkan dengan zikir. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu sehingga ada apa ya, isrok, ada pencerahan dalam hati kita bahwa ternyata Allah itu maha pengasih dan Allah sudah menjadi yang maha pengasih. Justru kita yang belum bisa menerima kasih sayang itu sendiri. Disuguhi melengos, dicelok ora moro, diperintah ora budal, tapi nek dipengeng malah ndodro. Lah itu menungso modele menungguhi. Nah kita diajak oleh Allah, didakwai melalui para nabi, para rasul dan penerus-penerusnya ini di dalam rangka rahmatan lil alamin, artinya memasuki rahmat yang tersedia di seluruh alam. Ngono sakjane. Jadi rahmatan lil alamin kuwi lek diterjemahno sing jembar ngono. Jadi rahmatan lil alamin memahami adanya rahmat yang sudah disediakan oleh Allah untuk seluruh alam. Dan itu sing dipasrai menungso. Menungso dipasrai Allah untuk menyerap rahmatnya yang dititip-titipkan di alam raya ini.
manfaate panganan, manfaate ombenan, sampai manfaate watu sing kene nggo ganjel omah, ya. Manfaate hawa sing kene nggo bernafas. Semuanya dialiri rahmat Allah dan itu mahal. Mahal, teknologinya enggak ada yang bisa. Bagaimana Allah dulu kok merancang irung kene ngarep gone madhep mengisor terus ning jero kono nek paru-paru. Terus setiap komponen yang dilewati udara ini kok punya fungsi pembersihan, punya fungsi penyaringan. Dan di situ ada penggabungan manfaat-manfaat melalui paru-parunya, melalui jantungnya, melalui alat pencernaannya, sampai melalui sel-sel otaknya. Semuanya dirangkum oleh Allah dan dirangkai sedemikian rapi sampai lembut banget, saking lembutnya sampai awak dhewe ra roh. Terus kementalanan sampai muni kurang. Ngono ta awake dhewe sing akeh motivasi menjalani apa-apa kan mergo kurang. Sehingga keberangkatannya keberangkatan suudzon. Tidak keberangkatan menerima anugerah. Dasare lek menerima anugerah dulu terus berangkat, itu ada keindahan dan kemesraan dengan Allah. Nggih Gusti, ngono. Matur nuwun masyaallah niku sedalu kula tilem jenengan yang ngramut kula Gusti. Ngono tok iku jane wis Gusti terus mesam-mesem ya ngono pinter. Ya iki ngono pinter diulang Pak Impron barang ora paham-paham ya ngono ya. Tapi ora apa-apa le yang panjen ya goblok rombongan kok. Jadi Allah Halim, Halim itu menerima kekurangan dan sekaligus mengampuninya dan membinanya untuk menjadi sempurna. Itu Al-Halim. Dan kita diperlakukan itu oleh Allah. Mulai dari semenjak kita enggak bisa apa-apa di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah lebih dulu menyediakan alat-alat, menyediakan komponen-komponen yang menyempurnakan wujud itu sendiri. Dan itu sangat indah. Makanya agama ini hendaknya jangan dibanggakan saja. Dibanggakan terus tinggu atribut, terus tinggu gedean-gedinan. Ya itu akhirnya malah kentean rasa we. Jadi agama ini diserap untuk dinikmati. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Berarti agama yang sempurna itu untuk dinikmati. Ora tinggu udur-uduran terus tukaran merasa paling benar. Ya rasanya agama jadi pahit. Ya. Mergo sing paling bener aku. Ku efeknya apa? Dia sombong, lalu orang lain salah, akhirnya uripe sedih. Wong kok salah kabeh ya, aku dhewean yang bener ngono ya. Kesepian ya. Lah iya toh. Nek dadi wong sedih lho. Kok salah kabeh to wong? Dijak bener kok aneh men lho. Nek piye wong? Kebenaran itu luas ya. Ya. Kok terus mbok persempit kudu cocok mbek aku anggere ora cocok mbek aku ora bener. Lah kok kesepian yang swarga dhewean. Kabeh rokok ya ngono. Kan ngono akhirnya. Sebenarnya rahmatan alam itu pemanahnya seperti itu supaya akeh koncone sing bareng-bareng menikmati saluran kasih sayangnya pangeran. Jadinya indah. Wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, dan itu dulu yang dilakukan oleh para wali di tanah Jawa ini seperti itu. Dakwahnya dengan dakwah kasih sayang seperti wasiatnya Sunan Derajat itu luar biasa. Jadi ora kemalan nganggo hadis, tapi isine hadis diamalne, ya kan? Yo maksud diarani gula aren apa gula kelapa apa gula Jawa, sing penting legi ngono lho. Perkara diarani apa iki terserah. Ngono sak sene. Sunan Derajat nek pesen ning muridé sederhana. Teken ana wong sing kelunyon, payung ana wong sing kodanan kepanasan. Sandangana wong sing kawudan, panganana wong sing padha keluwen. Lho. Ning ngono tok to, dan itu ekspresi kasih sayangnya meluas kemana-mana. Nah, itu ya monggo latihan supaya hati kita bisa menangkap isyarat-isyarat alam yang di situ sudah diberi indikasi-indikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Ya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mencintai kalian.
Gitu. Ada lagi ayat yang lebih sharih lagi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah. Jadi iman itu cinta. Dan cinta itu mesti indah. Ya. Cinta itu indah, dijiwit pun indah. Apalagi diwiyai. Jika kembang mawar sak potel ngono jadi kenangan seumur hidup. Iya toh? Iya, pernah dijiwit, dicet no malah ora ditambani. Dicerna ben ketok getihe terus ngono ya omong-omong iki lho bar dijiwit bocah. Ya. Jadi kebanggaan karena disaluri cinta tadi itu. Dan cinta itu soal rasa. Mbah Putri mencintai cucunya. Mbah Putri mencintai cucunya. Mbah Putri lalu memberi sebungkus botok. Itu nilainya sama. Nilainya sama dengan Mbah Kakung memberi sawah sebau. Apa? Nilainya nilai cinta. Jadi cinta itu enggak bisa diukur dengan material gitu. Yang penting alirannya. Diselajan wujudnya meng sapu tangan 30 cm ping 30 cm karena pemberiannya dialiri cinta, maka sapu tangan itu menjadi teman seumur hidup. Iya. Tetapi kalau enggak ada cintanya, walaupun diberi berapapun rasanya enggak dapat apa-apa. Akhirnya malah arep nagih. Gusti Allah arep nagih. Mergo aku wis ngibadah yang mono taun, soleh mati endi swargane. Dadi Gusti Allah menjadi tertuduh pangeran sing tukang utang. Gusti Allah diutang ganjaran. Gitu. Aku wis kenceng oleh ku salat. Aku wis kontan oleh ku sedekah. Aku wis kontan oleh ku poso. Ning Gusti Allah lek ngekek ganjaran semoyo ngenteni bar mati. Dadi Gusti Allah diutang aku iki. Lek ku alih to. Karena salah itu tadi, salah cara nilai ngerasa no. Nah mudah-mudahan dengan musyawarah seperti ini, dengan ngaji model ini, kita nanti bisa mendapatkan tuntunan dari Allah untuk bisa menyerap cintanya Allah itu, sehingga apapun yang kita terima menjadi sebuah keindahan yang lahir batin dunia akhirat. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kulli yawmin lahul amru kulluh. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubtiu ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik وبفضلكم من سواك وبطاعتكم معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك وبنور قدسك وبعظمة جلالك من كل طارق إلا طارق يتركنا بخير. اللهم أنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من دلت له رقاب الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة أجرنا من خزيك وعقوبتك وغفرنا في ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحات عرشك واصرف عنا شر عبادك واجعلنا في خفر عنايتك وسرتك خفرك وعود علينا بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة.
Al-Fatihah. Ahlul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.